Halo teman-teman, selamat bergabung dengan kami Kuntua Belanda. Masih kenal dengan suara ini? Teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana adik kami Candy berbelanja demi kebutuhan Kuntua Belanda. By the way, video ini adalah sambungan dari video yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Oke, selamat menikmati. Ada Max. That is Max and Max and Dom. What? Ada yang mau disisihkan, keluarkan 6 kilo guys. Oh kasihan. Bawa 3 kalan. Ini dia guys, pertukaran barang-barang tradisional. Jadi koper ini akan dibawa ke Arnhem, ini akan ditukar dan ini akan ditukar dan itu akan ditukar dengan tukar dengan snack-snack Belanda barang, gitu. Kita punya barang cuma setengah ini. Ya? Cuma setengah. Nah, jadi sekarang penukaran barang teman-teman. Jadi si Ito membawa ini. Dan ini yang kami akan tukar teman-teman. Oke. Boleh batal pun juga. Iya. Oh, untuk isi ada subway, karena kita sebenarnya ada. Nah, ini malam musim makan, sampai bulan 7. Ya, keripik tempe. Wow. Ada beng-beng versi terbaru, almond. Aduh, enak itu. Kita tukar barang itu di belakang I'm Amsterdam. Wah. Jadi sangat unik ya, teman-teman. Unik sekali. Ini kita harus masuk di pesawat. Di cabin kak ya. Itu membesar dia kalau di atas interpoloti guys. Sebenarnya dia ini teman-teman, kalau dia kan kerja di perusahaan Belanda, jadi dia datang ke Belanda ini hanya untuk divaksin gratis dan sebentar malam dia akan langsung terbang ke Jepang. Tapi lewat Turki dulu. Lintas negara 2 hari. Halo guys. Hai guys. Ini sudah penuh guys. Aku sudah bingung mengaturnya gimana guys. Jadi teman-teman, kita akan menukar makanan-makanan ini dengan makanan-makanan snack-snack
Belanda yang semacam ini. Enak sekali itu. Enak sekali. Jadi ini Ito akan bawa karena dia bawa cemilan yang sangat banyak buat kita. Ya. Jadi dia akan bawa cemilan juga dari Belanda, sangat sedikit dari kita. Huh? Ya, cuma membawa. Mari ini mau sampai Indonesia mau kasih ke istri ya. Sudah. Istrinya dia nanti fotonya aku taruh di samping ini. Istrinya yang mana? Ada di samping. Ya, ini atau di atas tower ini. Mungkin di atas tower. Atau di sini. Oh, di dalam sini. Atau dalam sini. Ada dalam sini dia. Atau ini kan mau pegang atau sampai di jok. Jadi mereka akan membawa mayones dari Belanda karena ini buat pesawat. Karena ini buat Indonesia. Oh, Indonesia. Ya, ya. Karena mayones di sini lain ya dengan di Indonesia. Oh. Jadi ceritanya teman-teman, Ito ini dari Indonesia hanya khusus ambil vaksin. Dapat vaksin apa kamu, Dok? Vaksin Johnson. Johnson. Ya, kalau di sini Janssen ya. Jadi setelah itu dia langsung ke Turki sebentar, dan dari Turki dia akan menuju ke Jepang. Nah, keluarga Kuntua teman-teman sangat senang sekali kalau dapat barang-barang seperti ini dari Indonesia karena sangat langka sekali teman-teman, atau kalau ada yang di sini cukup mahal untuk dibeli, dan teman-teman pasti senang juga toh. Coba lihat ibu, ini Kuntua sibuk dengan penukaran barang, jadi barang-barang di sini dibawa ke Indonesia atau ke Jepang. Ini penukaran barang. Ya. Jadi yang dibutuhkan di Indonesia adalah madu asli atau apalagi coklat tentu saja ya. Dan ya teman-teman lihat penukaran barang sedang dilaksanakan saat ini. Ini odol kita. Nanti sabun pasti juga dong. Beginilah pekerjaan Ibu Kuntua ya teman-teman dalam setiap tiga bulan. Enggak dong. Diaminkan setiap 3 bulan. Ya. Ini apa ini, ketupat? Kecil. Oh, kecil. Ketupat. Wah, enak. Yes. Wah, ini enak juga ini teman-teman. Ini, ini kita punya dari kok. Malaysia ini. Kita punya. Aduh, jangan begitu. Aduh, jangan. Ini enak ini. Ya. Hah? Mana pe odol? Sudah. Odol. Sudah semua nih. Sabun mandi. Sudah, tutup. Jadi mereka suka yang begini-begini di Indonesia teman-teman, itu sebiji sejantung, jadi gini. Jadi guys, karena dia pelaut, dia boleh bawa 40 kilo ya, bagasinya 40 kilo. Dan adik ipar ini tipe orangnya kalau berangkat dia ingin nggak mau bawa handbag itu, santai. Tapi karena demi kakak-kakak iparnya, jadi dia membawa handbag itu guys, 18 kilo. Ya, oh aku kira 80. Jadi semua total 58 kilo guys. Okay. Ini sampai susah ditutup teman-teman. Oke. Okay. Ya. Semua ya. Ini hasil pertukarannya teman-teman dan. Kenapa ini kok rusak? Hah? Jangan. Itu pelindung. Ya, lanjutkan. Jadi ini barang-barang kita mau bawa pulang ke Anem. Dan koper yang satu ini guys, ini ada. Ini kita akan bawa pulang semua, sampai dengan kopernya pun kita bawa pulang. Ya, yang koper yang berat tadi nanti Bapak Kuntua yang angkat ya. Ini panti seru guys. Ini dari mana dong? Dari Mamki. Terbang.
bawa juga dia ke sini guys. Eh ini lagi, huh? Enak lagi kedua. Terima kasih Mam Kim buat ini roa yang kami tunggu-tunggu. Enak sekali. Bu mau beli bawang goreng, Bu, bawang goreng. Ada kopi. Ya, kita buka pasar di ada apa? Ini lemonilo rasa pedas Korea. Semua ada di sini teman-teman. Silver Queen rasa matcha. Ya. Kayaknya selesai sudah. Jadi teman-teman, dia sebentar adik ipar saya ini dia akan berangkat ke Jepang dan saya akan berangkat ke Arnhem bersama satu koper besar, satu handbag dan dua tas ini. Jadi, thank you very very much. Ya teman-teman, selesai juga penukaran barang. Finally, udah selesai. Lihat di belakang kami. Ya, dan sekarang kita akan foto-foto dulu di I'm Amsterdam. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini koper yang aku bawa nanti dan ini dia akan bawa ke Jepang. Bapak pun tua ini lagi membawa barang-barangnya guys. Yuk kita ke dalam. Ya sekarang kita ke dalam lagi, dan kalau masuk ke dalam kita diharuskan untuk pakai masker. Dan almal makanan. Eaten. Semua makanan. Where's Puyo? Puyo. Here. Oh Puyo. My. Oh. And down, it comes the lolly finger. Daddy, you have to be lolly. Oh, what she told us. Da. Dele. Heb je gezegd van die onzekerheid? Wow, ini makanan-makanan guys. Ini cakalang. Ini abon daging sapi, lusuk sapi. Atau nanti dia ada nanti bertanya pada dia. Srikaya. Iya. Royco. Ini semua makanan-makanan ini, guys. Semua ini makanan-makanan, jadi ada sayur, lengkap, keren guys. Hallo jongens, en van tot hier jongens van deze video. En dankjewel Mami Candy en Papi Ito voor deze pakketje. En vergeet niet te liken, abonneer en klik de bel. Share en comment deze video. Doei, tot de volgende keer.